Jangan lupa tekan tombol like and subscribe ya! Mbok busu ngeneng sana, kerajinan sulam tumpar makin jua digawali urang. Sulam tumpar ni termasuk kerajinan tangan bordiran atau sulaman hias. Wayah ni hiasan sulaman tumpar di cuma sekan mola grecek baju maha, tapi jua dah jadi penghias tas, taplak meja, ngan aksesoris tegak kalong. Hebatnya, makin banyak orang yang gawal ngan sulam tumpar. Rupanya makin banyak jua orang yang tidak belajar nyulam tumpar. Nah, Mbok busu ngene sana, tegak apa kisahnya orang molah sulam tumpar nih? Ayo kita lihat ya hasil liputan kami bubuhan sekitaran etam nih. Mbok busu ngenden sana. Berapa banyak kerajinan tangan yang dipolah oleh bubuhan pengrajin? Rupanya sulam tumpar ni yang mulai digawali leh sida masyarakat. Yang mulah narek hati orang tumatan sulam tumpar ni karena motif atau modelnya behias ngan benang-benang yang berwarna yang nyara atau cerah. Biasanya motif atau gambar di sulam tumpar ni gambar tanaman, gambar binatang atau digabungkan. Tapi ada juga gambarnya tuh motif ukiran daya. Ndik kain baju maha yang disulam orang, tapi olap doyok ia jual. Malah wayah ni olap doyok ni paling rancak behiaskan sulam tumpar. Lalu wayah ni lagi sulam tumpar ndik cuma jadi hiasan di baju maha. Wayah ni dah jadi hiasan di tas, taplak meja, hiasan sandal. Termasuk juga jadi hiasan aksesoris tegak kalong. Melihat makin banyak masyarakat yang gawal ngan kerajinan sulam tumpar, mola PKK Kabupaten Kutai Barat membawai ibu-ibu belajar nyulam tumpar atau munsida situ nyebutnya menumpar. Di Kabupaten Kutai Barat, sulam tumpar ni dah ndek asing lagi. Karena memang sulam tumpar ini kerajinan khasnya sida masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Tapi sida juga tetap merasa takut. Namun kendia kerajinan sulam tumpar jadi hilang. Molah sulam tumpar ini memang orang yang molahnya mesti telaten. Karena hasil polahannya mesti rapi ngan grecek. Biar orang yang melihat jadi gawal. Usaha bubuhan PKK Kabupaten Kutai Barat narek hati masyarakat. Buktinya pas belajar menumpar, banyak juga ibu-ibu yang datang umpat. Yang molah mengah tuh, yang umpat belajar menumpar nih rupanya ndik cuma orang bini maha. Orang laki juga ada. Bunyi sida, menumpar nih molah sida berlatih kesabaran. Karena amun ndik sabar ngan telaten, hasilnya pasti ndik baik. Sekan molah sulam tumpar, selain olap doyok juga makai jarum ngan benang wol. Molah sulam tumpar ni, pertama diolap doyok dipolah dulu pola ngan macam-macam motif atau bentuk yang ndak disulam. Amun sudah, baru diisi ngan benang wol, makai jarum. Makanya kegiatan tegak ni sida nyebutnya menumpar. Awalnya kita bikin pola, manual pola baru kita jiplak ke kain ini. Setelah itu baru kita ke pinggirnya, ini namanya tusuk rantai. Setelah itu kita isi pengisian itu juga ada perpaduan warna juga. Perpaduan warna itu udah khasnya Pak, kayak kita orang Dayak itu ada 4 macam jenis warna. Yang molah kerajinan sulam tumpar digawali urang karena warna benang wolnya yang nyara atau cerah. Tegak warna habang, hijau, kuning, ngan biru. Dengan adanya kegiatan tegak belajar sulam tumpar nih,
Harapannya jadi banyak jua orang yang kawan jaga kekayaan seni kerajinan Kabupaten Kutai Barat yang warisan nenek moyang Sida. Wayah nih, hasil kerajinan sulam tumpar polahan Sida orang Kabupaten Kutai Barat laris di pasaran. Lebih-lebih dah banyak macam kreasinya. Makanya makin banyak jua orang yang gawal. Dijual jua payu. Malah sulam tumpar nih jadi kawan nambah penghasilan keluarga. Soal lawasnya malah sulam tumpar tergantungan ukuran polanya. Makin banyak motifnya, makin lawas jua molahnya. Dengan kegiatan belajar sulam tumpar, harapannya sida masyarakat kawa jua molah karya seni yang lebih kreatif, lebih baik, lebih grece, ngan nilai jualnya jadi tinggi. Sekaligus kawa bersaing di pasar kerajinan daerah.